Oke. Okay. Ini apa ya tadi? Tik-tik. Apa sih anjir? Kita naik ke puncak ya. Ah, di sini nih. That's not fair at all. You know I can handle it. Checking out that huge cloud wouldn't be hard. I could even do it alone. If we don't do anything, the village. Oke. Okay. Tulin, tulin. Tiba. Oke. Okay. Tulin ingin aku minta izin untuk menemukan yang menyebabkan ini ya, Blizzard badai. Is having trouble hearing? No. Oke. Soar uphill, the village was saved the great flying ship. Uphill berarti di atas ya. Rito of Flying Sieve. Oke. Okay. Puncak ya, kita ke puncak ini. Di sana. Ngomong apa sih Link sih? Nggak ada subtitlenya dia. Bentar, bentar. Oke, suaminya nggak bisa ninggalin ini ya, desa. Dia jadi sudah jadi tetua di sana. Tanya Hart. Oke. Oh, di sana tuh tempatnya Hart. He's in the lodge near there. If you like to try to visiting him, okay. Kita cari Hart dulu ya. Oke, kita naik ya.
mau nyebrang nih. Kalau jatuh kan enggak lucu. Di dalam, cuk. Senjata kita udah mau rusak, anjir. Gak sampai ini kayaknya. Sampai gak ya? Oke, sampai. Kok kayak ada penjahat di sana? Tuh. Oke. Kita tinggalkan makhluk itu. Oke. Apaan dorong? Ini apa ya? Oh. Bonfire. Oke. Oh. Oke. Gak boleh, anjir. Oke, kita dapat air liar. Oke, link. Gak apa-apa saja. Ini hard ya. Sky monster everywhere. Tulin, kok tulin lagi? Oke. Oke. Tulin, skill is cut above. I think, oh, udah di puncak. Oke, ada lagi, kita cari ke atas dulu ya. Kita naik, kita naik.
Gimana ini cuy? Naik ke atas lagi kah? Kayaknya ada bonfire. Oh, itu di sana. Bentar, ini di belakangnya ada apa ya? Oh. Ice fruit. Kombinasi ini kayaknya ini panah. Hmm. Glowing mushroom. Oke. Aduh, gak kena. Anjir. Ice key swing ya. Lihat cok. Wah. Sekali tiba saja nih. Bagus nih golok. Kita serang dulu yang ini. Duh, ketiup kita. Biadab, biadab, biadab. Mungkin kita combine dulu ya senjatanya. Kita menuju puncak di atas. Nah, ke puncak kita ini. Lihat sini kayaknya. Biar cepat. Wah, nggak cepat nih. Lambat kita.
Dang. Gak ada guna, gak ada guna. Apa ini kok merah ya? Apaan lagi? When the glow of the blood-stained moon shines upon the land. Oh, kalau bulan merah ya. The world is threatened once again. Oke. Ini tampak rendah tapi tinggi anjir. Loh, ada jalannya di sini kok. Nyusah-nyusah ini amat hidup. Tuh. Mana ya tadi ya? Gak kelihatan. Lewat kita cuk, ke sana dia.
Dah, ini gimana? Idenya gimana sih anjir? Nah. Harus cepet anjir. Ngerti juga itu. Ya, oke lah. Let's go. Si Tulin di mana ya? Ada di puncak. Di puncak yang ini kah? Lah, apaan? Mana waktunya? Kita ulang. Hmm.
Chapter 1. Nah, kita mau kemana sih anjir? Puncak kayak ini, naik lagi ke atas ya. Kita kesini aja. Kok belum nemu-nemu? Naik lagi kayaknya ke atas. Ke arah mana nih? Ke sini kah? Ke sini mah nggak bisa naik, cok. Oh, ke sana sih kayaknya. Jadi nggak ada energi. Tunggu dulu, bos. Oke, naik, naik, naik. Kita mau ke puncak gunung ini. Enggak sampai ini cuy. Sampai kah? Sampai. Elah. Tai. Aduh, lagi kah? Coba sini, lihat sini. Lihat jalan aja. Capek manjat anjir. Asurit. Buat mana nanti nih? Di bulannya warna merah. Berarti monster pada bangkit-bangkit semua ya. Adalah monsternya bikin males. Mana ya? Oh, ini dia. Oh, ngambil panahnya ya. Aduh, kita ngelawan itu dulu berarti.
Wah, kampret lah. Sure. Oke, oke, oke. Oh, ada boosteran angin gitu. Nah dia. Oh, sekali panah aja kah? Ya, baru pembukaan sih. Oke. Oh, together. Harus bisa sendiri nih. Mampus. Oke. Okay. Kena dengar suara-suara lagi nih. Aduh. Lah. Oke. Dan kita menuju ke atas. Move, puncak bos. Oke, okay, ayahnya udah ngizinin ya. Oh. Malah ngandelin link si kampret memang. Server Fang. Kita mau menuju ke sana. Berarti kita naik gunung dulu nih. Catatan pertama nih, cuy. Jish, nggak nyampe. Baru pertama sudah gini. Tai. Kok gini banget ya? Stamina-nya lupa di upgrade anjir. Udah gak ada soal buat upgrade. Emang perlu ya kita kesini? Oh iya sih, untuk loncat cuy.
Oh, ada kotak juga di atas. Jangan bilang panah ya. Dapat sunite, oke lah. Kita loncatan pertama ke sini, cuy. Oke. Lalu ke sini. Ya, belum ready dia. Lah, jalan kaki aja dulu. Oke. Kita ke sana. Jalan kaki nih. Kesana, 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 dan sampai di atas ya. Tuh, kanan kiri, bos. Mana sih nih? Kanan aja kayaknya. Yaelah, cok. Mana sih? Kirain bakalan ini. Ke kiri aja kali ya. Ya udah, manjat dulu, manjat dulu. Ya, naik, cuy. Naik ini nggak ada yang bisa bantu. Betan, nyawa habis. Anjir lah. Nyawa habis, stamina habis. Dia udah naga di atas. Sini nih kita, lanjutan pertama ke sini. Oh, puncak anjir. Lain ke sana. Ya ke sini dulu. Baru di bus. Oke. Tuang naik ke atas. Oke. Okay. You been bedos pointing gimana? Oh, ada bus dikit. Kurang tinggi nih, cuy. Kita butuh tempat ngeloncat yang lebih tinggi sedikit. Maya agak sampai ya. Gak usah.
Bisa, bisa, bisa. Kita manjat manual aja dulu. Kemana ya? Kesini kayaknya. Oke. Kita ke sini lagi. Awas jatuh cuy. Udah mulai tinggi kita ini. Sorry. Oke. Ke arah mana lagi ya? Ke wah ada di puncak juga nih, cer. Nah, ke sini. Belum puncak anjir. Wih, yang ini bisa nembus gak nih? Kayaknya tebal banget yang ini cuy. Bisa dong. Sedalam apa? Robot terus naik. Sampai kita di puncak, cuy. Lalu kita ke sana, ke sana, ke sana, dan ke sana. Oke, okay. Hey. Okay. Kita ke Princess Zelda. Oh, dia ngeliat Princess Zelda-nya di sini. What is that? Menuju ke sana ya. Oke, perahu. Di sini nggak ada apa-apa kah di atasnya? Anjir. Ya, 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 ya. Di atas. No wait, pasti kita naik. Ada kapal gede kita di dalam ini. Cloud. Anjir lah, cot bacot. Oke. Ya ada itu dulu. Anjir. Kita ke sana dulu kayaknya ya. Biar kita bisa nge-spawn juga nanti di sini. Okay.
itu ke atas, anjir. Hampir anjir. Cepat. Ya, yeah, oke. Okay. Udah dapat satu nyawa nih. Wah, balik lagi nyawa kita. Sekarang udah ke sana. Kita mau menuju ke, harus tadi kita ke sana dulu. Sana dulu, cuy. Terlalu jauh kalau ke sini. Sini, kita ke sini. Aduh, ada robot lagi. Kampret. Ih, nggak pernah nyampe, anjir. Belum apa-apa nih kita ini. Belum di atas. Naik, Mas. Idih, rendah banget. Ini burung lambat, Cok. Lambat dia kasih kita ini, booster. Gitu doang. Strong wind dari mana? Langsung naik, bos. Oh, nggak bisa. Oh, ketinggian kayaknya. Harus pakai ini. Ini biasa. Ada gitunya ya? Wajib ada gininya kah? Kalau dia mau memang aneh sih. Tuh. Mau dia kalau ada kotaknya, cuy. Ada es ya? Apa mesti dipanah dulu kah?
Mama beku lah cuy. Enggak jadi. Oh. Kita panah dengan apa ya? Gak punya apa-apa ini anjir. Api doang. Kita punya 3 portable pot ke sini. Apakah sulit? Licin ini anjir. Kayaknya sih licin. Kita coba dulu kali ya. Oh, enggak ke sini. Ini aja. Apain gitu? Lewat pinggir. Itu enggak usah lewat tengah. Tuh, sampai puncak anjir. Waduh, bud. Ke sana itu gimana ya? Ada yang diloncatin kah? Oh, ke sana dulu kayaknya ya. Naik dulu. Muter-muter kita. Ih, sama aja. Oh, ke sini, cuy. Terus sering nggak lihat tadi yang di sini. Duh, nggak bisa, cok. Ke sana menjauh kita. Oh, memang harus ke sana nih kayaknya. Salam. Harus ke sana, muter berarti. Kan tadi kita sudah dari sini, belum ya? Masih belum. Oh, ada robot gede di bawah. Kita nggak punya senjata batu dong. Aduh. Harusnya tadi ada satu. Diberikan banyak row ini.
Gak ada yang nembak sih kampret, kita semua yang bunuh. Kok jauh ya? Ini nggak bisa dengan curun, cok. Ini bisa kah? Oh, itu kan punya ini, bos. Enggak nih. Itu bos, tempat kita butuh palu. Aduh, bodoh bah. Ya, sampai dong. Mulailah kita berngejam-ngejam sekarang ini kayaknya. Tinggi lagi. Ntar, ini kok ada ini ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke sini, kita naik. Kita bahkan belum sampai di atas ini, cuy. Aduh, masih di dasar. Gak usah lah ya. Kita ke arah kiri atau kanan ya? Kiri sih kayaknya. Kiri. Sana ini. Kampret, masih masuk ya dong. Kan udah nggak ikut, cuy. Ya, ke samping. Let's go.
Oke, kita naik. Oke. Kemana? Kita ke sini dulu. Ambil posisi ini, ancang-ancang ini. Loh, ada apa di sana? Oke. Ya ada sesuatu ya, ada perahu. Rupanya ada tempat ngejam. Kita naik dulu kalau gitu. Let's go. Boom. Gak tahu mau kemana. Sini nih, ke sini. Pasti sih ke sini. Boom, tinggi banget, cok. Nyampe lagi di atas. Kita kerjakan ini dulu nih, shrine lagi. Lumayan banyak shrine ya di sini ya. Duh, yuk. Shrine-nya segampang ini kah? Tinggal ngambil aja ini. Wah, bonus dong berarti ya. Gak ribet kita di sini. Okay. Kesini lagi. Udah mulai dingin tempatnya. Agak jauh nih. Ya, dapat busnya segitu doang. Lumayan. Kita kesini. Tinggi banget. Kita kesini. Ada yang gak perlu di ini semua sih, cuy. Gak semuanya yang perlu di loncatin. Kita sudah mendekati badai ini. Bus bro. Dia belum ready dong. Cepetan cuy. Oh, enggak usah. Salah tadi, cuk.
Dia nungguin kapalnya lewat dulu ini. Kapal datang nggak? Oh, ada. Ke puncak cuy, gila nggak itu. Nyampe lah kita Wind Temple. Oke. Gila. Kepotong dong. Langsung di bawah anjir. Oke. Nah itu Zelda palsu nih kayaknya nih. Yang asli kah? Banyak nipu-nipu soalnya. Seperti biasa, padlock banyak. Terus buka kunci-kunci lagi. Kita main dulu. Belum bisa kebuka. Tuh kan. Berapa ini? 6 ya? Ini apa tuh 5? 6. Ih, banyak banget anjir. Looks like the shot. Okay. Ini kayaknya itu berulang-berulang terus ya. Oh, cuma ku 5, cuy. Keren 6. Use your power to release all 5 locks and the hatch should open. Oke. Cih, 5. Heed my words. Oke. Mulai kerja. We're close. Gimana? Tadi yang 5 ada di sini. Tes dulu yang ini ya. Aduh. Oke. Yap, seperti biasa. Si kampret tuh mana? Aduh, tuh burung kampret itu ya. Gak ngerti lagi si kampret. Sini cepetan anjir. Yes. Banyak drama kamu. Tapi gimana?
Ya elah, Cuk. Tibas juga nih burung. Empat lagi. Ya, shut up. Yang di atas dulu ya. Oke. Masih tiga ya. Tiga lagi. Ada sini juga ya. Part one. Lah, kok bisa? Bawah berarti. Gak bisa masuk kah? Gak bisa kita, cuy. Leave it to me.
Leave it to me. Mati lah anjir. Aduh, kena gebuk, mampus kita kan. Nyawa kita lumayan banyak habis. Gunanya buat apa? Kalau emang kebuka ini emang buat apa? Kita buat kipas dulu ya. Bukan kipas sih, kayak biar bisa muter aja. Mana si burung? Aduh, gak kuat dia muter batu. Coba minggir lah bro. Ini batu kampret banget di situ loh dia. Anjir. Gini lagi cok cok. Habis cuy energi. Enggak sih bro. Bro. Hey, jangan leave it to me. Sini. Oke. Okay. Dua lagi. Oke. Okay. Semuanya di bagian belakang ya sekarang ya. Lihat peta dulu. Satu enggak di tengah sini, cuy. Di sini di mana? Oh, di bawah ya. Kita ke belakang dulu kalau gitu.
Dia bukan ke sana, ke sini. Berarti kita agak ke sini. Oh, ada di sini, cuy. Enggak lah, cuma 11. Ih, ada di sini dong. Harus masuk lewat mana ya? Sebelah kiri kita masuknya, cuy. Sebelah kiri kita masuknya. Aduh. Lihat entrance-nya dulu. Tadi kita kan lewat sini ya. Bisa lewat sini kah? Iya, yeah, ketutup si goblok. Ternyata ketutup, cuy. Lihat sini berarti kita ini. Lewat sini bener, sama aja tadi. Tapi kikuk dia, kikuk. Aduh, harus lewat sana ya. Gak bisa. Ternyata cuman ini anjir. Buat inventory di sini. Kayaknya gak bisa. Aduh. Sial. Oh, kita ke sana ya. Kita coba yang sebelah kiri, coba. Belum pernah masuk yang sebelah sini.
Udah ya tadi ya di sini ya. Jurus udah tadi yang di sini, Cuk. Yang sebelah kanan berarti yang belum. Yang ke sebelah kanan belum pernah. Badly damage lagi yang ini, cuy. Udahlah ya, pakai aja dulu. Ada terus robot-robot kayak gini ya. Aduh, gearnya nggak jalan lagi satu. Anjir. Kita butuh gear ini. Kita kayak butuh bongkahan es ya. Buat nge-attach ke sini, Cok. Oke, satu lagi cuy, mana? Ini kampret ngalangin cuy, ini burung mau kesini. Aduh, satu lagi anjir. Ke arah mana ya? Live itu di tengah sini ya. Ya nggak ngerti nih caranya. Kita lihat sini. Nah, jalan nggak ke sini? Kotak nggak tadi sana ya? Ntar lihat dulu ya. Lupa tadi ada kotak apa enggak? Ya nggak ada anjir. Ada cuk.
Keluar aja dulu kalau gitu. Ini solusi lain dulu nih. Yang satu ini anjir, kemana ya? Yang kita belum dapat nih ke geladak depan sini belum pernah. Udah cuy, udah yang pertama di sini. Dia kan di bawah ya, di sini ya tempatnya. Ke arah mana ya kira-kira? Blast gun. Ya nggak sampai, ya nggak sampai, ya nggak sampai. Ditembakin terus dari tadi, anjir lah. Nah, ini dia. Ajar. Oke. Lunai. Oke, udah ke 55 ya. That's it, Link. We should be able to open up. Ah ya, sekarang waktunya ngelawan monster. Oke. Gak pernah beres. Aduh.
Well. Udah biasa, masuk apa lagi nih? Gak naga kah? Oh, yang ada kaca-kacanya ini. Oh, gira. Iya. Oke. Gak lihat below you. Oke. What? Where to go? Mana dia? Mana bom? Retakannya dikit banget. Yeah.
Gagal. Mana posisi? Dodge it gimana? Masuk base 2 lagi cuy. Oke, ini dia sekarang. Jauh dari tornado katanya nih. Tornado. Aduh, mantul anjir. Oke. Wrong win gimana, cuy? Ini tornado ini. Jauh. Nyawa lagi habis. Sekali lagi. Awas, pintar banget ya. Get ready. Ini mau ada tornado lagi nih kita. That's it, boy. Mampus. Akhirnya badannya hilang. Bulannya kembali putih, cuy. Ya, dapat satu nyawa lagi.
Glow in the dark. Tulin, my brave fledgling. Tulin. I know that voice. My ancestor. So, you're the one who's been guiding us? Yes, I am your ancestor from a time long ago. I proudly served Hyrule's first king. I was a Rito warrior and a sage with control of the wind. Mengenali udara ya, mengenali angin. I would expect nothing less from my descendant. You make me proud. That monster you defeated, the source of that intense blizzard, it was summoned by the Demon King. He thought he could stop you from obtaining the stone you just found, my secret stone. Demon King? Secret stone? This is a lot to learn all of a sudden, I know. But listen while I tell you what happened in the past. A tale of the imprisoning war. And the mission our people must accomplish. Years ago, when the kingdom of Hyrule was still young. Okay. A great evil, the Demon King, descended on the land. He sought to wipe out anyone who opposed him. But Rauru, the first king of Hyrule, requested my aid, as well as that of five other warriors, to fight the Demon King. Rauru gave us secret stones. Powerful objects that enhanced our formidable abilities. I carried one into battle as the Sage of Wind. Thrilling to fight alongside my fellow sages. Yet we were still no match for the Demon King's overwhelming power. What banget berarti? His magic was staggering, and I was unable to slip past his defenses, no matter how hard I tried. In the end, King Rauru realized that we would not be able to defeat the Demon King. To save our world, King Rauru sacrificed himself and sealed the Demon King away. So that was the imprisoning war. Mm-hmm. Gitulah kira-kira ceritanya. Datang lagi si Zelda. Another of the six sages, the Sage of Time, came to visit me. And her request... Oh, Zelda ini Sage of Time nih. King will return. The magic binding him will be undone. When that time comes, a noble swordsman named Link will oppose him. Itu terus perasaan diulang-ulang, Cuk. But Link will only succeed with the Rito's help. Diganti aja. Rito-nya. It was clear what part the Rito would play. Okay. It will be an honor to defeat the Demon King. I swear to you that when the Demon King returns, the Rito Sage of Wind will awaken once more. And you can count on the full support of the Rito. And now you know about the imprisoning war, and a mission I accepted on our behalf. You've saved Rito Village. But there's okay. More to do. The Demon King will soon recover his full strength. Dish, dia akan recover, cuy. Tulin, full strength. My brave fledgling, you must take up my secret stone and honor the Sage of Time's request. Fight the Demon King with the swordsman Link. Oke. Okay. Kita dapat kekuatan baru lagi ya. So
it's my mission to fight the Demon King with you? E si boccia. Link! This is so, so amazing! I can't believe my ancestor gave me such an important mission. And it involves fighting alongside you to save the world! If we don't do anything, then the world is gonna be in big trouble. I can't let that happen. I'll do this! I'll happily take this secret stone! Aktif juga kekuatannya. Keren, keren, keren. I am the Sage of Wind. Look, check out what I can do now. Kekuatan nggak guna ini. Ini saat terbang aja. Segitu ya. Salaman. Dih, tinggal satu lagi yang di tengah anjir. Okay. Okay. Let's head back to the village and tell Dad. Udah tenang ya desanya. Udah nggak ada badai lagi. Gak bersalju lagi sih. You guys did it. Yes. Okay. Dih, dikasihkan panahnya dong. Oke, akan kubuktikan jadi prajurit yang layak memegang ini ya. Oke, oke.
I've been to Gurudon, Gurunsit, and Zerodon, right? With all your discovered in your travel, maybe you should check in and report your findings. And folks at back a lookout landing must be dying here. What you are? Kamu balik ke sana ya? Ke awal. Oke. Okay. Kita akan balik ke sini. Oke, okay, kita travel dulu. Suku-suku udah berkumpul semua. Kita klaim ini dulu ya, klaim nyaman dulu ya satu ya. Untuk ini nggak usah lah. Kita sudah dapat 4 tadi, lumayan lagi satu sih. Oh 5, dapat 5. Kita dapat koroksi 1. Mau nge-upgrade ini dulu. Kapasitas senjata. Oke. Si koroksit di mana ya? Tetap di sini kah? Enggak ada ya. Di mana ya? Oh, di sana sih. Hello. Hello. Weapon. Biasa. Ya, 5. Kirain 1. Ini aja lah kalau gitu. Bawa aja lah. Udah lah. Oke, kita menuju ke belakang ya. Oke, kita tanya dulu ke sini. Ke arah atas kayaknya. Kita mesti glow ini. Gara-gara makanan tadi ini. Loh, kemana ya? Oh, di atas lagi berarti. Hurrah. Yeah. Oke. Ah. Oke. Wah, langitnya memerah, cuy. Bulannya kembali memerah. Apaan? Link, look at this. Look at this. Duh, Zelda. Tapi matanya hitam. Your high
Highness. Yang mulia. Balik lagi ya, normal lagi langitnya. Penjahat tuh. Did you see that? That was princess, wasn't it? Okay. Sana, cepat selamatkan. Okay. Kita akan menuju ke sana. Mana ya? Kok jauh ya? Krisis Hyrule ya. Okay, itu dia guys. Nanti kita lanjut lagi ya. Aduh, kita akan menuju ke kerajaan Hyrule. Sana. See you next video.